Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi kita masih membahas seputar aplikasi CapCut teman-teman ya. Dan di sini yang akan kita bahas adalah cara mengatasi untuk template CapCut yang tidak muncul di aplikasi TikTok ya. Dimana ketika kita membuat sebuah template ya, pastinya kita share ke TikTok ya, karena antara TikTok dan CapCut ini saling berhubungan. Nah, dari TikTok ini kita bisa mendapat banyak followers ya, ataupun banyak pengguna dari template kita. Nah, bagaimana ketika untuk template kita tidak muncul di TikTok? Nah, biasanya ya ketika kita share ke TikTok maka akan muncul seperti ini ya. Di sini saya akan memberikan contohnya. Di sini saya sudah share ke TikTok ya, dan nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Dimana di sini ada logo dari CapCut kita, teman-teman ya. Ketika sudah kita share ke TikTok, yang akan kita bahas adalah buat teman-teman yang mungkin tidak muncul untuk template-nya ketika kita share di TikTok. Nah, di sini caranya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian template. Oke, ini sebagai contoh saja, kemudian kita masuk ke bagian profil. Oke, nah setelah seperti ini, teman-teman bisa gunakan saja untuk template-nya. Nah, oke, kita klik saja seperti ini. Kemudian kita gunakan ya. Kemudian kita masukkan saja foto yang kita inginkan, teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita masukkan ini sebagai contoh saja. Oke, kemudian setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian ekspor ya. Nah, kita klik ekspor seperti ini ya untuk membagikan template kita di aplikasi TikTok. Nah, jadi cara agar template kita muncul di TikTok ya. Jadi ketika sudah selesai, ini tips ya buat teman-teman yang mungkin templatenya tidak muncul. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, oke, setelah seperti ini tinggal kita klik saja di bagian berikutnya. Jadi di sini ya tipsnya buat teman-teman semua, jangan ditambahkan hashtag lain. Nah, di sini sudah tertera hashtag dari CapCut, jadi jangan kita tambahkan hashtag lain ya, agar untuk template kita muncul di aplikasi TikTok. Nah, itu tipsnya ya. Jadi setelah seperti ini jangan kita tambah-tambahkan untuk hashtag lain ya, agar untuk template kita bisa muncul di TikTok dan bisa dipakai oleh pengguna TikTok. Oke ya, jadi triknya seperti ini, jangan diubah-ubah, jangan kita kasih judul ya. Jadi teman-teman tetapkan saja untuk hashtagnya tetap otomatis CapCut seperti ini ya, agar untuk template kita mudah ditemukan di aplikasi dari TikTok ataupun bisa digunakan, ataupun agar muncul ya tentunya seperti itu. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk trik ya, cara agar template kita muncul di aplikasi TikTok ya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.